Pemirsa, banyaknya mitos yang beredar di masyarakat tentang dampak donor darah menjadi salah satu kendala PMI Kota Prabu Muli dalam mengumpulkan kantong darah. Kekurangan stok darah hingga saat ini masih dialami oleh Palang Merah Indonesia Kota Prabu Muli. Paling tidak untuk memenuhi kebutuhan dalam sebulan, PMI butuh 400 kantong darah. Suryanti Gesti Rahayu, Ketua PMI Prabu Muli, menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi dalam mengumpulkan kantong darah, diantaranya faktor ketakutan dan masih banyaknya warga yang mempercayai mitos jika donor darah dapat menyebabkan kegemukan, kurus, serta ketagihan. Donor darah jika dilakukan rutin justru berdampak baik untuk kesehatan, seperti mencegah pengentalan darah dan dapat menurunkan kadar kolesterol. Kenapa mereka takut? Kurang sosialisasi juga mungkin ya. Kemudian juga ada mitos-mitos yang miring yang mengatakan bahwa kalau donor darah bikin gendut, bikin gemuk gitu kan, atau juga bikin kurus sekali, atau juga bisa bikin ketagihan dan lain sebagainya. Itu mitos-mitos yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa itu adalah salah. Untuk mencapai target stok darah, pihak PMI Prabu Muli menggelar kegiatan donor ke desa dan kelurahan seminggu sekali. Di luar kegiatan itu, pihaknya juga bekerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta. Beni Firdaus, PAL TV.